Mesyuarat hari ini juga bersetuju supaya PKPD di Simpang Renggam, Keluang, Johor yang bermula pada 26 Mac 2020 akan dilanjutkan lagi sehingga 14 April 2020. Jadi kita setuju sambung 4 hari lagi ya untuk menyelesaikan beberapa perkara yang masih di dalam tindakan. Datuk Sri, kita difahamkan bahawa esok akan diumumkan sama ada pelanjutan PKP itu ataupun tidak. So, benarkah perkara ini? Sebab kita difahamkan bahawa KKM akan menyediakan data tu pada esok. So, mungkin apa antara option diberikan oleh KKM berhubung pelanjutan PKP ini? Seperti saya kata tadi, setiap PKPD termasuklah sambung atau tidak adalah di atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan. Setakat ini belum ada nasihat lagi dan kita tidak bincang pun di mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi dan saya pun tidak tahu apa seterusnya dan kita serahkan kepada KKM lah yang akan menasihatkan kerajaan. InsyaAllah selepas menerima nasihat daripada KKM pastinya kerajaan akan membuat keputusan dan tentu saja akan ada announcement dan sebagainya. Selagi tidak ada pengumuman maka kita kira setakat hari ini seperti yang seperti biasalah iaitu PKP ini diteruskan sehingga 14 hari bulan unless ada pengumuman. Saya tak tahu ada atau tidak ada pengumuman, saya tidak boleh komen sebab itu ianya terserah kepada KKM.